Unit akan menghadapi satu ke arah pesawat. Hari PTT kali ini menghadapi bola. Percobaan tadi dilakukan oleh pemain dari PTT. Jangan gawang tadi dilakukan oleh jaga gawang dari PTU. Kali ini bola dihadapi oleh KPU, sempat tadi menyentuh wasit. Kali ini KPU berusaha menyerang keluar kali ini, lebaran ke dalam untuk KPU. Lebaran ke dalam tadi sudah di dalam garis rupanya dari KPU. Kali ini lemparan ke arah PTP. Sudah dilakukan kali ini. Sudah sempurna tadi. Lebih dekat tadi oleh pemain KPU. Balik lemparan ke dalam untuk PTP kali ini. Serobot saja oleh kali ini dari PTP. Lebar ke sisi kiri. Kali ini dari PTP. PTP lakukan umpan ke depan gawang kali ini. Apa yang terjadi? Oh, tidak offset kali ini. Masih PTP. PTP kali ini. Umpan kali ini. Kedahan di menit-menit awal lalu maksimal tadi kali dari KPU. Kita ada kenangan renahan, harus saja hujan yang sangat lebat. Kali dari PTP, masih PTP kali ini menyerang, mampu antisipasi oleh pemain-pemain belakang dari KPU. Terjadi pelanggaran. Ke depan dari KPU, terlewat di sana satu pemain dari PTP. Namun lebih dekat kali ini dengan penjaga-jagaan dari PTP. PTP kali ini langsung saja ke depan dari PTP. Tidak ada teman di sana. Kali ini dari PTP. Sudahlah kembali. Oh, terlepas kali ini dari PTP.
Jangan mudah dilakukan oleh GTU. Langsung ke depan nomor 14 yang dituju dari GTU. Kali ini dari PTP. Masih sangat tenang kali ini dari ini belakang dari PTP. Kali ini mencoba untuk menyerang dari PTP. Lalu lama. Ingat tadi mencari teman siapa. Kali ini umpan tadi kijang. Apa yang terjadi dari PTP? PTP kali ini masih mampu dibayang-bayang oleh penjaga gawang. Apa yang terjadi kali ini dari PTP? Masih kembali terjadi di depan gawang dari KTU. Dari PTP laki-laki bernamakan tim Sri Murad kali ini di PTP. Jangan gawang dari PTP kali ini masih PTP. Tendangan percobaan tadi masih terlalu pelan dan tepat pada pelukan penjaga gawang dari GTU. Jangan kali ini dilakukan oleh penjaga gawang dari GTU jauh ke depan. Masih mampu dijaga oleh pemain dari PTP. Masih PTP kali ini belakang saja. Sampai dicuri kembali kali ini dari PTP. Keluar dari tekanan. Lepas tadi dari tawaran GTU. Umpan lepas maksudnya terlalu tajam tadi umpan yang diberikan dari PTP. Kita tidak mampu mengejar bola. Kali ini dari PTP masih menguasai bola. Tiga posisi tadi masih terjadi duel kali ini. Belakang saja nomor 3 kali ini dari PTP. Masih PTP menguasai bola kali ini. Umpan terumpas di sana kali ini. Masukkan mengejar bola. Terlalu keras kali ini. Bola mengalir sehingga tidak mampu dikejar oleh pemain dari PTP. Masih terus mengalir bola kali ini dari PTP. Lagi-lagi umpan terlepas, tidak siap rupanya di sana. Hingga bola dibiarkan saja untuk pemain dari GTU. Masih dari PTP kali ini. GTU kali ini lancarkan serangan kali ini terlewat satu pemain dari PTP. GTU satu pemain. Tenang saja tadi terlepas kembali dari PTP kali ini dari GTU mencoba menyerang pressing ketat dilakukan oleh anak-anak dari PTP kali ini. Lepas kali ini dari PTP. PTP apa yang terjadi? Rupanya belum melewati garis tadi dari tendangan PTP karena ada genangan air di sana. Lalu tajam bola yang diberikan dari GTU juga tidak mampu dikejar oleh pemain dari GTU. Ya,
Kali ini dari PTP masai bola. Masih terus mengalir kali ini jauh ke belakang dari PTP kali ini. Pressing dua pemain sekaligus dari GPO. Masih dua pemain dilewati kali ini dari PTP. Oh, tiga pemain kali ini. Rebut saja oleh GPU. Kali ini dari GPU mengalu. Serangan kali ini ambil alih dari GPU. Belakang saja masih GPU kali ini. Tidak sempurna umpan tadi dari GPU sehingga kali ini direbut oleh PTP. Kali ini dari PTP masih dari PTP. Umpan terlepas di sana kali ini dari PTP. Masih PTP kali ini. PTP satu pemain juga pemain dilewati. Apa yang terjadi kali ini? Oh, tidak mampu tadi untuk mencoba untuk lepaskan tendangan atau shooting tadi karena rapat sekali barisan belakang dari GTO. Dari GTO kali ini coba menyerang namun masih juga digagalkan oleh pemain-pemain dari PTP kali ini. Dari PTP lewat kali ini langsung saja ke depan. Hasilkan tendangan penjuru kali ini. Sudah dilakukan tadi, masih diamankan oleh pemain-pemain dari GPO. Umpan tarik di sana GPO. Oh, sudah dalam posisi offset dari PTP. Sudah dilakukan lebaran kendala kali ini dari PTP. Bertarik di sana berebut bola di depan gawang dari GTU kali ini dari PTP. PTP masih menguasai bola kali ini, terjatuh di sana. Masih mampu dikuasai oleh PTP. Apa yang akan dilakukan oleh PTP kali ini? Berputar-putar di sana dari PTP kali ini. Masih melebar ke sisi kiri dari PTP. Umpan tarik di sana langsung menuju ke depan gawang dari PTP di sana. Sehingga mampu selesaikan dengan baik, disambut baik tadi oleh pemain dari PTP sehingga mampu menceploskan bola gawang dari langsung saja ke depan. Bayar dari GPU tadi. Biarkan saja keluar bola lemparan ke dalam untuk GPU kali ini. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh pemain dari GTO. Sangat berbahaya kali ini untuk pemain-pemain dari PTP. Harus waspada kali ini, sudah dilakukan di sana. Pulang saja kali ini oleh pemain belakang dari PTP. Barang ke dalam untuk GTO kali ini.
bisa dilakukan. Rupanya tidak sempurna dan harus diulang. Pergantian pemain dari GTU. Masuk Naston, keluar Bekti. Kali ini dari PTP, kapten dari PTP kali ini menguasai bola. Santru pas di sana. Juga pergantian pemain dari PTP. Sopirin keluar digantikan Ipul. Kali ini dari PTP masih menguasai bola. Kali ini dari PTP keluar tadi naik kaki dari GTU. Kali ini dari GTU kembali terjadi pelanggaran. Kendaraan bebas kali ini akan dilakukan oleh PTP. Walaupun jarak masih terlalu jauh, namun juga berbahaya kali ini dan harus berubah pada oleh barisan belakang dari GTU. Satu main dari PTP berada di kotak penalti kali ini. Langsung menuju ke depan gawang. Di sana apa yang terjadi? Langsung melesat ke gawang dari GTU tadi. Luar biasa kali ini, luar biasa. Langsung melesat ke gawang. Tendangan bebas tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari PTP kali ini. Langsung saja ke depan kali ini dari pemain GTU. Masih PTP kali ini. Oh, sangat berbahaya sekali tadi. Terjangan yang luar biasa dari GTU kali ini. Menghasilkan tendangan bebas untuk PTP. Langsung menuju ke depan kali ini. Masih dari PTP. Apa yang akan dilakukan dengan pemain yang satu ini? Umpan tarik di sana. Oh, lagi-lagi kali ini sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Oh, kemelut kembali terjadi di palang gawang dari GTU. Namun kali ini masih bisa keluar dari tekanan dari GTU. Kali ini masih PTP. PTP masih menguasai bola kali ini. Apa yang terjadi? PTP kali ini dalam posisi offset. Dari PTP kali ini langsung saja ke depan dari PTP. Masih mampu dihalau, dijangkau oleh pemain dari GTU. Jadi pelanggaran kali ini. Rupanya tidak mampu, ada foto tadi tidak diganti dari GTU.
Dan total antar dari Adi Peak. Sangat berbahaya kali ini, tendangan bebas akan dilakukan oleh GTU. Dua rumah sepanjang kali ini penjaga gawang dari PTP yang juga kolotan sekali dari PTP langsung menuju ke dalam. Seperti mau menangkap dua gajah di sana dari penjaga gawang PTP. Alunan PTP masih menguasai bola kali ini, terjadi offset. Kali ini salah komunikasi tadi dari PTP, kembali kali dicuri oleh PTP, masih diamankan oleh penjaga gawang dari PTP. Masih dari PTP menguasai bola kali ini. Belakang saja, apa yang akan dilakukan oleh pemain nomor 3 kali ini? Masih melebar kali ini dari PTP, umpan tarik di sana. Masih kuasa dari PTP, mampu PTP di sana membentur tadi oleh pemain dari GTO sehingga keluar bola. Kali ini tendangan penjuru untuk PTP. Tak dilakukan di sana, terlalu tinggi datangnya bola tadi, kembali langsung shooting tadi dari PTP. Tadinya di map yang pertama sudah usai, hasil akhir 2-0, PTP unggul atas GTU Winnipeg. Cembrono, kenapa sih? Ini, siapa yang bayar? Coba,